Paretno. Nah, layanan di Masjid Kuba terkini pakai mobil golf. Terutama yang dilayani itu adalah yang sesepuh, yang sudah tidak kuat lagi jalan. Usia lama di Madinah ini, Oburi ini. Nah, Bapak Ibu, bersua kembali bersama saya di channel MNR Kanada ini. Saat ini saya berada di kota Madinah, Bapak Ibu. Pagi ini kita mengadakan agenda city tour ke beberapa tempat yang selalu kita kunjungi di kota Madinah ini. Nah, beginilah situasi kota Madinah di pagi hari, Bapak Ibu. Masya Allah, tabarakallah, udaranya segar, nyaman. Pokoknya membikin kita kangen kota Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, tabarakarrahman. Oke, Bapak Ibu, silakan diikuti terus liputan ini. Bagaimana situasi di tempat-tempat yang kita akan kunjungi seperti Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Lembah Uhud, Masjid Kiblatain, dan Khandaq. Jemaah kita sebenarnya berada di hotel ini, Bapak Ibu, di depan kita, yaitu Hotel Grand Plaza. Hotel Grand Plaza ini merupakan hotel yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Inilah Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Suasananya di pagi hari di Masjid Nabawi nyaman, tentram, damai. Iya. Itu ya, situ. Cukup, itu cukup. Ya, sebelum kita berangkat, kita mau foto bareng dulu. Nanti ada yel-yelnya ya. Oke, boleh. Oke. Ya, alhamdulillah jemaah kita sudah siap. Ini YouTube ya? Iya. Ini videonya, video. Ya, silakan. Ini Nemco, ini pertama kali ini kita pakai bus ini. Pak sopir kita ini dari Indonesia. Kita sudah sampai di Masjid Kuba. Kunjungan pertama kita di city tour ini biasanya adalah ke Masjid Kuba karena kita ingin melaksanakan ibadah salat yang mana pahalanya dijanjikan oleh baginda Nabi seperti pahala melaksanakan ibadah umrah. Masjid Kuba ini pelatarannya, parkirannya, semuanya dibenahi, dibangun terus tanpa henti, sehingga ya kita saksikan sekarang luar biasa perkembangan perbaikan Masjid Kuba. Ayo kita langsung. Kita langsung. Nanti yel-yelnya apa ya? Nanti saya ini kan. Kita sepakati aja nanti yel-yelnya. Pak Retno. Nah, layanan di Masjid Kuba terkini pakai mobil golf. Terutama yang dilayani itu adalah yang sesepuh, yang sudah tidak kuat lagi jalan. Memang keren banget sekarang. Pelataran Masjid Kuba ini luas,
bersih, rapi, nyaman, masya Allah, tabarakallah. Samping kiri kanan pelatarannya ada payung. Halo Pak Retno, mana ibu-ibu? Sudah, oke, okay, sudah bagus, sudah betul itu arahnya. Ayo kita juga ini mau ke situ. Halo Pak, alhamdulillah sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah. Oke, ini baru nih Pak, baru dibikin nih payung-payung ini. Masya Allah, rapi, nyaman. Dibikin sedemikian indah dan rapi. Pintu untuk bapak-bapak itu ada samping kiri kanan. Oh, ada. Pak Retno sudah batal? Iya. Oke, siap. Nah, ini nomor 15. Pintu bapak-bapak. Pintu masuk bapak-bapak. Jemaah TV Tour sedang menikmati hidangan ilahi. Ya, melaksanakan sholat di dalam Masjid Quba yang pahalanya seperti melaksanakan ibadah umrah. Nah, begini suasana di dalam Masjid Quba ini di pagi hari ini, Bapak Ibu. Cukup semarak. Ini mimbar Masjid Quba. Pintu utama Masjid Quba bagian kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli dhunubi waftahli abwab fadlik. Allahumma asimni minash shaytanir rajim. Sedang merapikan barisan untuk foto bersama. Grup TV Tours perdana setelah musim haji 2024. Geser agak ke kanan, Pak. Ya. Nah, sudah pas. Cukup. Ya, seperti biasa kita singgah di salah satu perkebunan kurma sekaligus toko kurma. Ya, di obrak-abrik, Bu ya. Di obrak-abrik. Silakan di obrak-abrik. Kebun kurmanya, toko kurmanya di obrak-abrik. Kakek ikut juga kakek. Nah, jadi durasi waktu kita belanja di sini 31 menit. Atau 31 setengah menit. Oke, di obrak-abrik. Di obrak-abrik. Silakan kalau ada yang mau kapling. Menyempatkan diri untuk foto bersama di salah satu perkebunan kurma di Kota Madinah. Ini dinamakan dengan Kebun Kurma Majid. Sedang berbuah saat ini kurma. Gelar ininya, spanduknya, berdirilah, berdiri, gelar spanduknya.